Setelah menjalani latihan beberapa kali, Jan Etes Sri Narendra Putra Sulung Wali Kota Solo menjalani ujian kenaikan tingkat Taekwondo. Bocah cilik yang belum lama menjuarai sebuah kejuaraan itu datang untuk ikut ujian ditemani ibundanya, Selvie Ananda dan Nenek Sri Partini. Ujian itu diadakan oleh Sanggar Kartika Buana, SKB, di Convention Hall Terminal Tipe A Tirtonadi Solo. Sebelum ikut ujian, Selvie memastikan apakah kakak lembah mana tersebut dapat mengikuti ujian pasalnya masuk kategori prakadet sehingga muncul keraguan kelompok prakadet sudah ada penjenjangan. Menurut mantan peserta putra-putri Solo itu, anaknya terlihat suka dengan olahraga Taekwondo. Di rumah sering mengulang-ulang jurus atau beberapa teknik yang diajarkan di tempat latihan. Bila dihitung sejak awal berlatih, bocah usia 6 tahun itu sudah menjalani latihan selama 2,5 bulan. Dan tiap berlatih nampak sangat menikmati. Bagi para pelatih, Etes dinilai salah satu siswa yang cukup serius dalam menjalani latihan. Oke, sekarang dongyeon montong buriki. Balik ke montong buriki lagi, balik ke pukulan tengah, tapi diawali dengan dongyeon. Dan latihnya, pengantuk. Meski demikian, pelatih hanya memberi porsi sesuai dengan tingkatan. Porsi latihan berlebihan tidak diberikan sebab bila tidak, selain kurang tepat dari sisi kematangan emosi, juga bisa membahayakan siswa. Bagi Selvie dan Gibran, mengikutkan putra pada Taekwondo tidak berharap murni pada prestasi. Keduanya lebih fokus pada kesenangan serta antusiasme anak. Dan Etes memilih Taekwondo bukan dikarenakan diarahkan melainkan pilihannya sendiri. Makanya mereka hanya memfasilitasi semata. Tidak ada target yang dibebankan sama sekali apalagi putra bungsunya masih sangat kecil.